Kang belum mengantongi IMB dan sempat diobrak sama Satpol PP. Pembangunannya dilanjutkan kembali, tapi kali ini para pekerja menguncinya dari belakang gerbang. Jadi seakan-akan tidak ada aktivitas pekerja melanjutkan pekerjaan pembangunan. Satpol PP Kota Pasuruan sejauh ini masih belum bergerak sebagai penegak kerja perda untuk menegakkan menyegel gudang yang berada di kawasan Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Kedong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan ini.